Hey, what's up guys? Welcome back to my channel. Ye Dok Mu. Okay, untuk konten kali ni apa saya nak buat kan? Saya bersama dengan Izzy, Ehsan, Faris. So, apa saya nak buat hari ni, kita orang nak pergi main go-kart. So, kau tak nak cerita ke pasal rumah kau? Tak payah. Dengan berkotak kat belakang dan nampak tak payah, tak payah, tak payah. Tak payah. Ini ikan bilis. Tak payah. Dan ni kipas. Okey. Kipas rumah rosak. Apa? Let's go. Sekarang kita orang tengah berjalan naik eskalator. Macam tangga ni. Penat weh. Ini dah konten lain dah guys. Memang sangat-sangat teruja. Bila masuk-masuk semua kosong. Aku rasa dah tutup lah geng. Apa kata kita turun balik? Oh dah naik sepuluh jalan nak sekejap turun balik. Buka, buka, buka. Ada gitu. Bukan. Bukan, 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 bukan.
Okay, kita baru saja sudah habis main go-kart. So, okay, easy. Yeah. Okay, perasaan lepas dah main tadi? Wah, perasaan seronok sebab memang teringin nak main go-kart. And terbukti selama ni main dekat game membuahkan hasil. Terbukti di situ eh. Faham? Tiada penipuan di situ. Tapi tadi kau macam ada unsur penipuan kan? Kau tak main drift langsung kan? Orang lain main drift. Nasib lah, dia tak wajibkan drift. Sama saja korang main drift. Kita punya kita drift. Aku main drift juga sikit tapi aku tak tarik habis. Aku drift sikit-sikit je. Bijak di situ. So kau menang sebab tak drift lah? Aku drift okey. Aku tarik sikit-sikit je. Okey okey. Itu okay. Pun dia tak pergi. Kita pergi dekat next member yang main tadi. Let's go. Let's go. Okay, next kita tanya Ihsan lah. Okay, apa perasaan kau lepas dah main go-kart? Perasaan aku terpah hati lah. Terpah hati? Kenapa eh? Kereta aku dia tak laju. Tekan kuat main eh, tak laju. Aku dah berpeluh-peluh main. Tak apa, at least dapat nombor 2. Aku dapat nombor 3 lah. Nombor 3 lah. Shadow 21. Dia tak drift langsung. Dia tak drift. Tak apa lah. Orang tu tak drift langsung kan. Aku jajah aku nak repeat. Kau nampak aku berpeluh. Ya, aku banyak mencarut. Aku akulah. Apalah kau rasa kau kan? Oh, apa aku rasa? Aku rasa nampak menyerlah tadi. Aku nampak menyerlah. Tapi ada yang jatuh tadi. Okay, tak apalah. Aku rasa best gila. Dan dia rasa tak puas main lah. Puas apa? Aku kan rasa macam nak main lagi. Rasa sejak lomba lagi. Mula-mula 10 minit. Lepas tu aku orang sabar. Punya abang tu pun sabar agak. Dia bagi 5 minit free. So dapat main 15 minit. Baik tak? Baik. So korang kena berhutang. Tapi masalahnya tak puas hati. Aku dah pijak kuat mai. Tak sedap, kereta aku tak sedap. Dia ada ikut kereta juga ah. Tapi overall okey ah. Okay. Boleh lah, kita boleh repeat lagi. Boleh repeat tu. Dia sana banyak dekat tempat main tempat apa punching bag tu. Paris. dia lagi teruk ah dekat drift. Kat drift. Acak sangat. Tak apa. Kita tunggu Faris lah. Okey, so tadi race tu macam mana bagi kau? Race tadi tu best sebab dia punya drift tu laju lah. Tapi aku punya kereta slow tu kan. Tuan punya laju. Tuan punya laju. So aku laju pun aku tergolik kat tadi. Ya tu. Aku lah sampai langgar kau lah. Apa? Tak apa lah. So kau nak rate berapa lah untuk tempat go-kart tu? Aku rate 8 per 10 lah. Kenapa 8 per 10? Sebab lagi dua tu sebab kereta slow tu. Aku dengan Hassan kita orang slow tu belakang sekali kan. Tapi syok. So bila dia kemen lah tempat tu best. Lepas ni boleh masuk drift betul kan. Kita dah boleh buat club drift lah. Kita boleh beli kereta drift. Boleh jadi drifter lah. Memang boleh jadi drifter. Macam DK lah. Macam DK lah. Faham-faham, baik-baik. Okay, so kita dah dengar daripada tiga-tiga, Faris, Esa dengan Shadow. So kita pergi ke outro. Okay, kita dah sampai dekat ujung konten. Tapi sebelum tu lupa nak tanya dekat Esa dengan Izzy tadi. Kau nak bagi berapa rate dia untuk go-kart tadi? Untuk Esa dulu lah. Aku bagi 10 lah. 7/10. 7/10. Kalau aku bagi